Nyapa dong, halo, bilang. Nyapa, Bi. Halo. Halo, ini persiapan kelas 3 untuk berenang hari ini ya. Ini lagi menunggu masuk ke dalam outlet. Halo, kelas Al-Bukhari. Halo. Halo, guys. Kami mau berenang ke kolam renang ya. Ini Bunda Yahusa. Itu Bunda Siska, wali kelas Al-Jabar. Nah, kami berenangnya menggunakan outlet ya. Buat kalian apa namanya ini? Ada nggak ini outlet? Ini wali kelas Al-Ghazali. Ini guru pejokannya Ustaz Ardi dan saya ya, Ustaz, teman-teman. Halo Angel. Angel mau kemana? Oke, selanjutnya kami mau berangkat ya. Saksikan video selanjutnya. Paya, pegangan sama kawannya. Paya. Itu nanti dia mendayung sambil mengapung, nah ditarik dia kawannya. Nanti di kayu kakinya. Dengan kawan-kawan ini ya. Nah, kode ini, contohnya. Nah, coba. Kamu, ayo. Nah, ya. Bisa.
teman-teman, kegiatan hari ini saya dan Ustadz Ardi membawa anak-anak didik kami untuk berenang ya teman-teman. Hari ini terakhir, hari ini kelas 3. Kami mulai membawa anak berenang dimulai pada hari Kamis minggu kemarin, dilanjutin Selasa, Rabu, Kamis ya teman-teman. Kegiatannya ini berenang. Tadi udah selesai materi ya teman-teman. Sekarang anak-anak bermain. Nah di sini program kami berenang anak-anak jadwalnya per 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah jadi kegiatan siang ini membawa anak-anak untuk berenang. Asik ya teman-teman. Kalau sudah berenang lupa segalanya. Oh ya, ini saya membawa anak saya ya teman-teman. Ini dia, ini sama budenya. Kebetulan anaknya juga renang hari ini, jadi dia ikut. Halo. Ah, dia main air suka-suka sekali. Nah, ini teman. Nah, itu Ustaz Ardi lagi melatih anak ya teman-teman. Ini yang mengajari kelas 3 Ustaz Ardi ya teman-teman. Saya kelas atas ngajari kelas 4. Jadwalnya kemarin ya teman-teman. Hari Rabu. Nah, di sana cepat. Nah ini lumayan dangkal ya teman-teman. Itu yang dangkal untuk anak-anak. Nah ini di kolam renang Aulia Cipta Karya. Ini yang untuk 2SN ya teman-teman. Ini yang dalamnya teman-teman. Nah ini untuk yang paling dangkal ya teman-teman. Dan anak-anak kami cuman kami sarankan untuk kami wajibkan untuk main di ini tempat yang dangkal dan yang di sana. Karena yang dua kalau menang lagi itu dalamnya 2 meter teman-teman. Jadi nggak berani saya. Lagi pula ini lagi tahap pembelajaran. Ini besar ya teman-teman, jadi bisa untuk kita latihan berenang. Oke teman-teman,